Assalamualaikum. Video kali ini saya akan share buat teman-teman cara install PES 2021 untuk PS4M 6.72. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya tidak ketinggalan informasi mengenai PES Update, PS4M, PS3, sama Xbox 360 JTAG RGH. Oke, kita lanjut saja. Hal pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman cara pengisian untuk PS4M ini, persiapkan dulu alatnya, itu adalah mau flash disk, mau hard disk, itu sama saja. Yang penting kapasitas size-nya itu mencukupi untuk game-nya itu sendiri ya. Jadi saya di sini menggunakan hard disk eksternal, ukurannya itu 2 TB, jadi saya mengformatnya terlebih dahulu ke expat. Kenapa ke expat? Dikarenakan PS4 ini membaca filenya itu expat ya, jadi format expat itu cocok sekali untuk dibaca oleh PS4. Kalau untuk PS3 kan P32, kalau untuk Xbox 360 pun sama ya, P32 juga gitu. Dan untuk di PS4 hand ini, teman-teman wajib memformatnya itu ke expat ya. Nah, untuk filenya ini, jadi teman-teman download saja filenya, saya sudah menyediakannya. Apabila teman-teman ingin mendapatkan file ini, bisa via link maupun via flash disk ya. Dan untuk via link ini saya akan menyediakannya setelah transfer update summer transfer beres ya. Nah, kalau sudah ada filenya, lalu tinggal teman-teman copy saja filenya ke hard disk eksternal ya. Nah, di sini ada filenya, yang namanya itu adalah eFootball, itu adalah gamenya atau game base-nya. Nah, untuk update-annya di sini saya kasih nama patch ya, eFootball 2001 patch ya. Kalau sudah mengcopy-nya ke harddisk-nya, lalu nyalakan si PS4-nya. Kalau sudah dinyalakan PS4-nya, lalu teman-teman masuk saja ke, aktifkan dulu aktivasi hand-nya di www maupun di user guide. Saya menggunakannya itu di www di sini ya. Di sini aktivasi hand-nya seperti biasa, seperti ini. Kalau sudah aktif, lalu masuk ke sistem ke setting, lalu di bawahnya itu akan ada debug setting ya. Kalau sudah ada debug setting ini, lalu masukkan si hard disk eksternal. Kalau sudah dimasukkan, nanti si file game itu akan terbaca seperti ini. Nah, kalau sudah terbaca seperti ini, nantinya tinggal diinstal saja game PES 2021-nya. Pertama game dulu, yang kedua langsung patch-nya. Nah, ini adalah prosesnya, tunggu saja sampai beres. Kalau semua ini sudah beres, nanti kita coba langsung ya. Ini adalah patch update yang saya sudah modifikasi. Jadi di sini saya sudah mentransfer pemainnya sama mengupdate jersey-nya dan update sepatu maupun glove-nya atau sarung tangan dan scoreboard, artboard ya. Kita cek saja langsung, ini dia. Oke.
di sini saya kita akan mengecek untuk PES 2021 ya, bahwa untuk updatean kali ini saya sudah menambahkan beberapa tambahan, terutama untuk real PES-nya, untuk real PES pemain ya, maupun atau transfer pemainnya juga. Di sini transfer pemainnya saya itu melihatnya itu dari transfer market, terutama maupun di Instagram ya, transfer center ya. Bisa dicek saja di Instagram maupun di situs transfer.
Contohnya di sini saya mengecek untuk pemain Chelsea. Di sini sudah ada tim pemain baru ya. Ini dia. Lalu di sini pun ada pemain Liverpool sudah ada ya. Yang terakhir saya update itu ada pemain Gareth Bale dari Real Madrid pindah ke Tottenham, lalu dari Barcelona Vidal ke Inter ya. Nah, ini dia ada pemain-pemain terutama yang sudah saya transfer. Jangan lupa lagi satu lagi yaitu Luis Suarez ya pindah ke Atletico Madrid ya. Semua informasi ini saya ambil dari Transfer Market ya. Nah, ini adalah beberapa real face-nya yang sudah saya update juga beberapa ya. Nanti yang ada juga yang belum, mungkin saya lagi mencarinya juga untuk beberapa tambahan real face-nya juga ya. Di sini pun saya sudah mengupdate-nya juga beberapa sepatunya atau boot ya, atau glove-nya juga atau sarung tangannya juga, beberapa pun yang sudah saya update juga ya. Nah ini update-annya, jadi ada beberapa pun yang sudah saya masukkan ya, terutama untuk transfernya sudah. Nah, untuk kita coba saja main ya. Di sini kita coba saja untuk mainnya pun, di sini saya menambahkan artboard-nya juga sudah saya tambahkan. Terus reply-nya menggunakan PES 2021 yang reply ininya ya, cek saja. Nah, reply-nya ini saya sudah menggunakan 2021. Dan apa ya? Mungkin itu saja ya yang sudah saya update beberapa, mungkin kurang lebihnya saya lagi mencari beberapa file yang kurangnya juga gitu ya. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Itu saja yang saya bisa review untuk PES 2021 update transfer, summer transfer. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, here is a ground that requires no formal introduction. One of the truly iconic venues of our sport. The place where dreams are made. It is, of course, Old Trafford, Manchester. Plenty looking forward to seeing this, a capacity crowd here. Yes, Peter, it's a shame it's only a friendly, but then again, that may help us see a more expressive attacking contest. And I'd be prepared to settle for a clash of lesser intensity in favour of lots of flair, skill and plenty of tricks and a few goals. I suspect I've probably overstretched my level of greed here. The action has already started. Abraham! He's pulled off a fine save! Abraham sparked a tremendous stop there, and I think it's fair to add, he just wasn't expecting it. And here's Mohamed Salah. Mohamed Salah really was well marshalled there, because he was denied the opportunity to turn. It'll be a throw-in. Hoists it forward. Jota. Abraham. Plays it out to the flank. Emerson. It's a promising ball. Werner. Liverpool have pushed both fullbacks into quite advanced positions here. That's interesting. So what are they attempting to do? Well, it's a bold attempt, in my opinion, to occupy the opposition in a way they're not expecting. Werner. Conte. It's the through ball. Has a hit! Abraham did give it a fair old crack, and he'll be encouraged to step up again.
Werner. That's a decent ball. Shot a goal! Goal! Chelsea! There is the breakthrough. Chelsea are really pouncing on any stray passes in midfield. We're talking seconds from interception to the back of the net. It's counter-attacking heavy. Chelsea take the lead, 1-0.